jajaran Babin Kamtibmas Polsek Tambora mendampingi Kapolsek Tambora Kompol Iverson Manoso beserta Kanit Binmas Ibtu Sugiarto untuk mengikuti pengajian yasinan malam Jumat serta santunan kepada anak yatim piatu sebanyak 40 orang di Masjid Baitul Rahman Polres Metro Jakarta Barat. Adapun susunan kegiatan tersebut antara lain salat maghrib berjamaah, pembacaan surat yasin dan ditutup dengan doa, santunan anak yatim, makan bersama anak yatim dan segenap anggota Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.